KDRT Vena Melinda, begini foto Ferry Irawan pakai baju tahanan. Ferry Irawan resmi ditahan di Polda Jawa Timur atas dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Vena Melinda. Penahanan Ferry Irawan dilakukan pada hari ini, Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Foto Ferry Irawan pakai baju tahanan pun akhirnya terungkap di media sosial. Adalah Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Vena Melinda, yang mengungkap potret Ferry Irawan saat memakai baju tahanan. Pengacara ternama itu membagikan foto Ferry di akun Instagram pribadi miliknya. Sejak Senin siang, Ferry Irawan memang sudah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Namun di hadapan media, Ferry membantah telah melakukan KDRT terhadap Vena Melinda. Bukan warna oranye, baju tahanan Ferry ternyata dominan biru. Ferry ditahan di Polda Jatim. Terima kasih kepada Polda Jatim. Tulis Hotman Paris melalui potret yang dibagikannya melalui Instagram. Hotman Paris rupanya bermaksud menyinggung Hotma Sitompul yang kabarnya menjadi kuasa hukum Ferry Irawan. Sebab saat Ferry ditahan, Hotma tak memperlihatkan batang hidungnya.